Welcome back to rumahku.com. Okay, hari ni kita berada di Mount Terrace Bungalow. Okay, Mount Terrace ni dia terletak, unit bungalow ni terletak dalam Club Golf Mount Terrace. Ni adalah triple story bungalow. Okay. Dia punya status adalah individual title, non-bumi lot dan leasehold. Okay. Land area bagi rumah ni adalah 5,400 square feet. Okay, besar kan sampai ke belakang. Dan dia punya build up 8,300 square feet. Since daripada dia adalah 3 tingkat. Okay. Rumah ni mempunyai 9 bilik dan 9 bilik air. Ataupun 9 bedroom and 9 bathroom. Okay. So, rumah ni owner beli tanah, dia buat. Lepas tu tak nak duduk. Okay. Mungkinlah ada sebab peribadi. Anak tak suka ke bini tak suka. That's what I face lah. Bila I jumpa dengan owner ataupun klien. Benda ni biasa. Suami buat cantik-cantik. Nak surprisekan isteri. Tiba-tiba isteri tak nak. Tu benda tu biasa. Memang saya banyak jumpa. Dan this is not first one lah. Tapi ni ada sebab lain. Sebab peribadi yang lain. Bukan sebab tu. Tapi itu antara sebab-sebab yang biasa saya jumpa. Ada juga bini suka, husband tak suka. Itu biasa, common. Because we are human. Kita ada cita rasa sendiri. Okay, so jom. Kita masuk tengok kat dalam. Let's go. Okay, so macam biasa. Ini adalah dia punya car porch. Okay. Dia punya car porch. Basically, car porch dia boleh muatkan sehingga 5 hingga 6 biji kereta bergantung kepada saiz kereta anda. Okay. So kita nak tengok belakang dulu ke depan dulu. Okay, tengok tepi lah, tepi dan luar dulu sekejap. Okay. So basically belah tepi ni ada lagi lebih kurang 10 ke 15 kaki. Basically 10 lah, I tak rasa sampai 15 ya tuan puan. Rasa belah ni lebih kurang dalam 10 kaki saja. Okay. Dan untuk bahagian belakang, okay, dia akan sampai ke hujung sana lah. Okay. Dinding ni straight bawa ke pokok sana lah di bahagian belakang. And then the best part of this unit, kejap lagi kita akan tunjuk, iaitu di tingkat atas. Dia punya view dia daripada tingkat atas boleh nampak golf course dekat belakang. Okay. So jom kita masuk ke dalam rumah. Okay, ni adalah main entrance untuk rumah ni. Okay. So ini consider as a living area. Okay, dia punya living area memang besar lah. Dan bawah ni ada satu bilik dan satu bathroom. Okay. Ni pun sama juga, boleh gunakan sebagai as a living area ataupun as a dining as well. Okay, depend on your usage. Okay, macam ni adalah tempat untuk lift sebenarnya. Okay, so tuan puan boleh install lift lah dekat sini. So memang dia dah buat siap-siap dah lubang untuk install lift. Okay, dia tak perlu nak hacking lagi lah untuk letakkan lift. Cuma spend another lagi dalam $90,000 untuk install lift. Okay. Ni bahagian. Okay, pun boleh gunakan dining dekat sini juga. Depend on your usage lah, sama ada nak depan ataupun belakang. Ataupun boleh buat dua-dua as a dining. Okay. Dan ini adalah dia punya kitchen. Okay, dia dah siap dengan tabletop. Okay. Cuma the rest tak ada lah. Kitchen cabinet semua tak ada. Cuma dia letakkan tabletop saja. Okay. Yang ni barang-barang saya. Yeah. So memang besar. Okay. Tuan puan bayangkan. Inilah rumah tuan puan. Oh memang seronok. Kalau saya lah. Sebab saya suka tengok rumah besar-besar. Okay. Dan ini pula adalah Mid-room. Okay. Macam biasa. Okay. Dan mid-room, dia ada bathroom untuk mid. Okay. This one. Okay. So, jom kita tengok ke bilik bawah dia. Okay. Ataupun kita boleh panggil dia as a guest room. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ini adalah guest room.
cuma letakkan barang dia lah as a store lah at the moment. Okay. Pun agak luas. Okay. Dan dia ada pintu ke bathroom sebelah sana. Sekejap eh. Okay. Dia ada pintu untuk ke bathroom. Straight away ke bathroom lah. Okay. Dan bathroom juga boleh diakses melalui luar. Untuk bathroom bagi guest lah tadi. Okay. Okay. Ini adalah bathroom untuk guest. Okay, jom kita tengok store di bawah tangga. Okay. Okay, ini adalah store di bawah tangga. Pun agak luas sebab dia agak tinggi. So, boleh isi banyak barang dekat sini lah. Okay. So, jom kita naik ke first floor. Okay, kita dah sampai ke first floor. Okay. Dekat floor ni kita ada 4 bathroom. Okay. 4 bathroom, minta maaf. 4 bedroom. Okay. So jom kita tengok bilik yang paling besar dululah. Okay. Basically sebenarnya bilik dia sama size je, cumanya dari segi susunan layout bilik ni nampak lagi besar lah. Okay. So ini pula dia punya bathroom lah. Okay. Ini bathroom dia. So, jom kita pergi ke bilik sebelah. Bilik ni agak sama macam bilik tadilah. Cumanya macam tadi dia lebar, yang ni pula dia panjang. Okey, dia panjang. Dan dia ada bathroom dia sendiri macam saya cakap tadi. Setiap bilik ada bathroom dia tersendiri. Dia tak campur lah. That's mean kita tak share dia punya bathroom. Okay. Pun sama juga dari segi dalam dia. Tak banyak beza. Cumanya okay. Sini dia ada balcony. Okay. Sekejap saya buka dulu pintu balcony ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, daripada balcony ni kita boleh nampak golf punya course dekat belakang. Golf course dekat belakang. Sekejap eh. Okay. Tu dua orang tu datuk baru lepas main golf. Dekat bawah. So dia kata nak tengok rumah. Assalamualaikum datuk. Assalamualaikum. Okay. So basically kalau buang je pokok ni, pokok pisang apa semua dekat bawah ni, memang straight away boleh nampak golf dekat sana. Okay. So agak nyaman sebab kawasan ni pun, kawasan rumah sebelah ni pun dah diterangkan. Jadi memang agak nyaman lah sebab straight away kita nampak golf, kita rasa damai dekat sini. That's why I said this is a home. Okay. Okay, so jom kita tengok ke bilik yang lain. Ni sama macam tadi, lift punya tempat. Okay. Dan ni pula another bedroom. Okay. Jadi dia agak luas. Minta maaf, dia ni paling luas daripada tadi. Okay. Okay. Dan dia berkonsepkan glass lah dekat sini. Okay. Glass. Okay. So pun kita nampak view yang agak nice dekat sini. Rasa lapang lah sebab depan kita cuma ada satu rumah belah sini dan belah sini tak ada rumah, so agak jauh lah untuk rumah belah sana. For me, menarik. Memang betul, luxury home ni kita rasa memang sangat stylish lah. Dan kita rasa sendiri, saya sendiri pun kalau berkemampuan, rumah-rumah macam ni antara idaman lah. Dan ini pula adalah bilik yang terakhir untuk first floor. Pun agak besar. Boleh memuatkan, dua-dua bilik tadi boleh memuatkan king ataupun super king size bed. Dan dua wardrobe. Okay, dan ini pula dia punya bathroom. Cumanya special dia ada satu lagi sinki dekat luar. Luar daripada bedroom. Luar daripada bathroom. Ni bathroom dia. Ni satu lagi sinki dekat luar. Okay, jom kita naik ke last floor iaitu second floor.
Okey. Ni adalah second floor ataupun last floor. Sini juga boleh digunakan sebagai family hall. Kalau nampak belah sana, dia dah siapkan dah soket-soket apa semua. Cuma kena touch up sikit je lagi untuk sambung-sambung semualah. Okey. Kat sini dia ada empat juga bedroom. So kita masuk sebelah kiri dulu. Okey. Ni dia punya bedroom dia. Dan bathroom dia di sini. Dan dia punya view ke arah golf. Ini lagi tinggi. Okey. Owner beli rumah ni. So dia beli tanah sebenarnya. Dia beli tanah, lepas tu dia buat rumah ni. So dia tak jadi nak duduk, itulah kisahnya. Okey, ini pula ini ada bedroom. Pun sama macam dekat bawah tadi, dia ada balcony. Okey. Dia ada balcony dan dia facing golf course. Aha, susah sebut. Okey. Ini basic surrounding dia lah. So memang cantik lah. Nampak hijau je sebab terasa macam nyaman saja. Tapi pastikan duit pun nyaman. Pesanan untuk diri sendiri. Okay. So ini bilik yang ketiga. Dia sama macam dekat bawah juga. Dia punya layout. Okay. Dia facing ke belakang open sana. Okay. Basically sama je dia punya layout untuk rumah ni. Okay. Dan inilah dia punya bathroom kat sini. Okay. So memang nicer lah. Okay. Okay, ni pun sama juga dengan tingkat bawah dia tadi. Dia hadap ke sebelah sini. Cumanya tak silap saja bilik ni ada bathtub. Okay. Bilik ni ada bathtub. If not my mistake. Okay. Ni dia punya shower ni. Ni dia punya bathtub. Owner beli apa ni? Bathtub yang movable. Yang ni boleh move eh. Okey. Oh, okey. So, jom. Kita tengok bilik yang terakhir. Tak ada yang terakhir dah. Last. Betul lah, tak ada dah. Habis dah. Okey, sorry, maafkan saya. Okey. Ni pula ada satu lagi bathroom dekat luar. Macam ni. Jadi ni macam public punya bathroom. Okey. Dan untuk tingkat atas lah. Since dia buat hall. Dan dia akan share dengan bilik sebelah ni. Itu saja. Okey. Wah, idaman betul. Okey, so kita dah tour dah. Satu banglo di Monteres. Okey. Triple story. Sekiranya tuan-puan berminat dengan banglo dekat belakang saya, boleh contact saya dekat bawah. Dan sekiranya tuan-puan ada rumah ataupun suara hartanah yang perlukan servis ejen hartanah ataupun real estate negotiator, kindly contact me below as well. Dan jangan lupa untuk bantu saya dengan like, komen dan subscribe channel YouTube saya. Okay. Terima kasih. Have a good day. Assalamualaikum.